Cibom. Nah, kali ini kita bakal bahas soal Yamaha MT-15. Ini baru aja di launching di Thailand nih. Jadi tanggal 6 Oktober 2018 kemarin. Nah, motor ini emang benar-benar motor idaman biker nih, karena sudah jadi rahasia umum bahwa klan MT itu klan yang benar-benar powerful ya, benar-benar master of torque. Nah, rupanya Yamaha merilis di India, di Thailand duluan nih, walaupun size pie suitnya sudah berada di jalanan Indonesia. Kita perhatikan secara desain, ini masih ada beberapa part yang mirip dengan Saber atau versi lama dari Yamaha MT-15 yang di Thailand namanya M-Slash. Tapi di headlampnya benar-benar udah berubah banget. Ini desainnya mirip banget sama MT-09. Dengan headlampnya perpaduan LED yang sipit dan lampu utamanya dari proyektor. Kalau kita lihat suspensinya menggunakan upside down, bisa jadi ini mengadopsi milik Saber atau Yamaha R15 current. Nah, kita lihat desain strutnya sudah berubah banyak, tapi engine-nya jelas dia menggunakan engine atau mesin dari Yamaha R15. Kita lihat bentuk knalpotnya pun sama persis. Yamaha MT-15 ini emang digadang-gadang menjadi pengganti atau penerus dari Yamaha Saber atau M-Slash di Thailand. Nah, kita lihat memang desainnya minor fighter banget, dimana buritannya agak buntung ya. Tapi di sini Yamaha sepertinya memperhatikan apa yang jadi keluhan biker selama ini, dimana biker itu nggak selalu riding jomblo atau riding sendirian, juga bisa berboncengan. Nah, butuh kenyamanan juga kan. Makanya joknya sekarang sudah tandem dan agak tebal, menyatu dari depan ke belakang. Kita lihat kalau sekilas aja sih desainnya memang nggak terlalu banyak berubah ya secara garis desain dengan yang Saber, hanya beberapa poin membuatnya menjadi lebih kekar dan juga lebih fungsional. Velg belakangnya masih sama bentuknya, tapi bannya gambut loh, besar banget. Nah, jika kita memperhatikan di bagian cover body belakang ya, ini kelihatan ada seperti sirip yang mirip-mirip dengan punya Yamaha R15. Ini mungkin bisa buat berpegangan untuk boncenger ya, tapi sepertinya bahannya belum ketahuan nih apakah dari plastik atau material lain yang lebih kuat. Tapi yang jelas boncenger bisa berpegangan pada bagian belakang buritan karena seperti ada kontur yang disiapkan untuk itu. Nah, kita perhatikan untuk stop lampnya sudah diberikan mika berwarna bening, jadi bisa dipastikan ini sudah mengusung LED dengan harusnya lampu LED-nya warna merah. Nah, spakbornya menggantung dengan sein menggantung. Kalau kita perhatikan di area dashboard itu clean banget Mas Bray, hanya kelihatan ada speedometer besar yang menggunakan punya R15. Minimalis banget dengan handlebarnya yang flat ya. Terus desain untuk full tanknya dengan kondom itu tampak serasi sama desain seluruhan. Gede Mas Bray. Nah, kita juga lihat sedikit ke samping ya. Kalau kita perhatikan untuk area mesin ini memang benar-benar terlihat jelas punyanya Fiction R atau R15 VVA, dan di sini ada undercoil minimalis. Lalu untuk tankinya, strutnya itu sebagai bagian yang lancip ada kisi-kisi atau ada semacam ram air ya. Lalu di bawahnya ditambah aksen sayap untuk menutupi radiator dengan emblem dari MT series. Nah, secara keseluruhan motor ini udah mewakili desain dari MT banget atau Master of Torque, ditambah dukungan teknologi dari mesin yang 155cc didukung dengan VVA dan assist slipper clutch. Ini motor ini sudah bisa dibayangin ya, kayaknya cocok banget buat diajak manuver di jalanan ibu kota, melintasi kemacetan,
kayaknya buat stop and go enak banget ini. Bener-bener torsinya yang sudah khas dikenal di Yamaha Fiction R atau Yamaha R15. Jadi gimana, seandainya di pasar di Indonesia, kemungkinan harganya akan lebih naik daripada versi current Yamaha Saber, karena sudah banyak part yang lebih canggih, mengusung teknologinya digunakan juga oleh R15, dan juga tentunya harganya sebagai facelift terbaru nggak mungkin sama. Kalau di Thailand ini dijual di harga 47 jutaan. Memang selisihnya 4 juta daripada M-Slash atau Saber yang dipasarkan di sana. Di Indonesia, kemungkinan harganya nggak akan jauh beda dengan Yamaha R15 dan Yamaha Fiction R. Tapi semoga harganya nggak akan jauh dari angka 30 juta. Ya, masih di bawah 30 juta, itu better banget karena itu yang dibutuhkan untuk laku di Indonesia. Oke, Yamaha cukup smart mendesain motor ini, tidak hanya tampilan tapi juga teknologinya. Teknologinya sudah yang terkini, ditambah ketemu juga nih untuk kenyamanan, sekarang joknya lebih tandem, jadi siap juga diajak boncengan jarak jauh. Seberapa nyaman kita belum bisa buktikan kalau belum riding. Setidaknya Yamaha sudah peduli soal itu. Sekarang silakan kita pantengin aja gimana perkembangan nanti di Indonesia setelah dipasarkan di Indonesia. Yang jelas official launch-nya diperkirakan dalam beberapa bulan ke depan di Indonesia. Kira-kira apakah penjualannya akan lebih moncer dari Saber? Kita lihat nanti, tergantung harganya. Oke, jangan lupa di subscribe videonya.